Ajang bergengsi bagi perfilman Indonesia yakni Festival Film Indonesia 2013 akan digelar di awal Desember nanti. Sebanyak 43 judul film bioskop siap bersaing di dalamnya. Slamet Raharjo yang merupakan salah satu juri di FFI 2013 mengatakan tidak ada pesanan khusus untuk film yang sudah masuk ke dalam 5 kategori di FFI. Hal ini seolah menunjukkan jika FFI 2013 kali ini benar-benar bersih dari yang namanya campur tangan pihak-pihak terkait. Memang persaingannya cukup ketat. Ya, persaingannya cukup ketat. Saya kira ya selamatlah buat film Indonesia gitu, dan saya kira FFI ini memang harus menemukan bentuknya, menemukan coraknya. Sebetulnya film apa yang harus dimenangkan, ya kan? Nah, nantilah Anda lihat nanti tanggal 5 kami masih harus bertempur lagi. Karena kami menghilangkan satu kesan di kepala juri bahwa ini pesanan itu enggak ada. Kalau ketuanya saya menolak itu semua. Persaingan ketat akan terlihat di ajang FFI 2013 yang rencananya malam puncak momen tersebut akan digelar pada 7 Desember di Marina Convention Center Semarang, Jawa Tengah. Slamet Raharjo mengakui banyak kemajuan atas film-film yang masuk di FFI, di mana secara sinematografi sudah banyak memenuhi syarat. Mulai nampak apa upaya-upaya untuk mendekati yang dituntut oleh sinematografi. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu itu masih unsur teaternya masih kerasa banget ya, tapi sekarang sudah mulailah memang memenuhi sinematografi.